Alhamdulillah Tuhan pada pagi ini insyaAllah akan ada kuliah subuh ataupun tausiah tazkirah. Nah, insyaAllah yang akan disampaikan oleh Pak Guru kita, Pak Guru Syed Nuruddin, yang tidak asing lagi di kepada kita. Dan Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayidina Muhammad khatamil anbiya'i wa habibi rabbil alamin abil qasim amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربي يسر ولا تؤسر ربي تمم بخير. Dari beberapa aktiviti dan juga dengan kegiatan yang kita laksanakan sejak adzan subuh berkumandang sampai disusuli dengan iqamatus shalah, hampir boleh kita pastikan semuanya berlangsung dengan cantik, semuanya berjalan dengan indah. Tapi bagaimanapun, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, al-mu'minu la yashba'u minal khair hatta yakuna muntahahul jannah. Seorang mukmin, orang yang beriman, dia tidak akan merasa puas dengan kebajikan, dengan kebaikan yang dia peroleh, dengan kebajikan yang dia laksanakan, kecuali kalau kesudahannya nanti di dalam syurga. Peluang kesempatan, sebagaimana dengan kita, kita tidak pernah melepaskan, mengabaikan peluang kesempatan keuangan ataupun juga dengan politik, jawatan, kedudukan, pangkat, harta dan tahta. Boleh kita pastikan dalam kehidupan kita sehari-hari hampir jarang-jarang berlaku kalau pada saat dengan salah seorang daripada kita akan diberikan suatu gelaran yang dengan kita akan menolak gelaran yang akan diberikan. Bagus. Siapa di antara daripada yang dicadangkan untuk mendapatkan suatu penghormatan gelaran daripada tuanku sebagai datu, datu sri dan yang sejenisnya. Dari 10 belum tentu ada satu yang menolak. Semuanya akan terima pemberian gelaran daripada tuanku. Sehingga daripada enci siapa menjadi pada datu siapa.
Lebih-lebih lagi dengan gelaran-gelaran yang selanjutnya, Cik siapa menjadi kepada Datu siapa, menjadi kepada Datu Sri siapa, dan seterusnya. Bagus. Dan tidak ada seorang pun daripada kita yang mengabaikan peluang keuangan yang kalau pada itu dengan kita, kita akan mendapatkan keuntungan sampai 2, 3, 4, 5 kali ganda. Sehingga kadang-kadang berlaku penipuan-penipuan karena dengan keuntungan yang ditawarkan itu sampai berlipat kali ganda, keuntungan yang ditawarkan memang cukup menggiurkan daripada 1000 menjadi kepada 3500, menjadi kepada 5000. Itu pun juga tidak kita abaikan. Bagus. Suatu perkara yang bijak, yang saat ketika dengan kita dengan modal 10 menjadi 50, menjadi 100 dengan keuntungan sampai 10 kali ganda, tidak pernah kita abaikan. Politik, rebutan. Menikah satu orang DU, ternyata ada 10 yang bercalon untuk menjadi penggantinya. Berkempen, kalau seandainya tidak ada seorang pun yang tergiur dengan jabatan dan juga dengan kedudukan atau juga dengan politik, maka dengan kita, kita tidak perlu berkempen. Yang teringin saja, itu saja yang akan kita calonkan. Tapi ternyata ada terdapat sejumlah sekian calon. Kalau sampai harus membabitkan diri kepada perbuatan haram, perkara yang terkutuk, perkara yang terlaknat sekalipun, itu dia tidak teragak-agak melakukannya. Kalau sampai harus mengopat, mengadu domba, mencerca dan juga mencaci maki, itu lawan politiknya pun juga tidak problem. Yang penting dia boleh meraihnya. Seperti itu nilainya politik, seperti itu nilainya duit, seperti itu juga nilainya jabatan, itu juga dengan kedudukan, seperti itu nilainya suatu penghormatan dan penghargaan yang diberikan kepada kita. Maka mudah-mudahan sampai kepada pukul 6 sampai kepada pukul 6.50 menit pencerahan. Mudah-mudahan dengan kita, kita dapat juga memahami agar bagaimana berpangkalan di dalam hati kita masing-masing, seperti apapun nilainya, seperti apapun nilainya, keuangan, kekayaan, politik, jabatan, kedudukan, harta dan tahta dan juga dengan wanita, itu kesemuanya kalau kita lipat kali gandakan, tidak lagi 10 menjadi kepada 1000, menjadi kepada 1 juta, menjadi kepada 1 triliun, menjadi kepada 1 ziliun, itu kesemuanya modal yang seringgit menjadi kepada 1 triliun masih belum setanding dengan tasbih, tahmid, takbir yang kita lantunkan. Jangan sampai dengan kita zuhud daripada kebajikan. Silakan kalau kita nak zuhud, zuhud daripada dunia, zuhud daripada jawatan. Ajak makan kita tolak sebab karena kita ada perlu untuk kita datang ke masjid. Ajak untuk kita menerima dan juga berusaha beratur untuk mendapatkan makanan dan minuman. Tapi ternyata setelah kita lihat, ternyata dengan peruntukan yang diperuntukkan oleh masjid untuk serapan pagi pada pagi hari ini, itu tak banyak mana. Zuhur kita daripada nasi lemak, kita persilakan nasi lemak untuk saudara kita. Di depan kita ada sajian, ada hidangan. Ada 10 bungkus nasi lemak, tapi yang duduk ada 15 orang. Ada kripap, ada donat. Mungkin karena nasi bungkus, nasi lemak ada di hadapan kita, boleh kita ambil duluan dan kita dapat. Tapi kita tidak mengambilnya, zuhud untuk kawan-kawan kita yang lebih lapar dan juga yang lebih memerlukan. Suatu sikap yang bagus. Di dalam Al-Quran, Al-Quran menyanjung dan memuji orang yang bersifat isar. Ulama mengatakan al-isaru bil qurabi makruh. Mengutamakan orang lain dalam bidang kebajikan itu hukumnya makruh. Tapi sangat-sangat digalakkan kalau dalam bidang keduniaan. Zuhud terhadap jawatan, aku tak nak dengan jawatan itu, didatangi, dilantik, diangkat, ditugaskan sekalipun, tetap dengan orang berkenan, tidak bersedia untuk menjadi menteri besar, tidak bersedia untuk menjadi DO. Ada orang-orang yang seperti itu. Ditawarkan dunia, ternyata dengan dunia dia tolak. Ditawarkan jawatan dan kedudukan, justru sampai dibelenggu kedua belah tangan dan juga dirantai kedua belah kaki sampai dibawa ke ibu negara, tapi ternyata satu persatu menolak cadangan yang dicadangkan, yang dengan salah satu jodoh pada mereka akan dilantik untuk menjadi qadhi. Saya simpulkan, silakan saja
kalau nak zuhud, zuhud dengan duitnya, zuhud dengan dunianya, zuhud dengan pangkatnya, zuhud dengan jawatannya, zuhud. Mudah-mudahan paham dengan bahasa zuhud. Jadi dengan kita, kita tidak merasa besar, tidak merasa bernilai, tidak merasa berharga. Dengan benda-benda yang kita sebutkan tadi, ditawarkan rumah yang lebih mewah, kita rida dan merasa cukup dengan rumah yang apa adanya. Ditawarkan suatu jawatan tinggi, dengan kita, kita tidak tergiur, apalagi sampai kepada tahap mengampu kepada orang-orang yang mendapatkan atau yang punya oroti dan punya wewenang untuk menentukannya. Tapi jangan sampai hidup zuhud daripada bacaan, zuhud daripada amanan, zuhud daripada ibadah. Apalagi saat ketika dengan kita, kita diberikan peluang untuk kita mendapatkannya. Misal, tadi saya katakan semuanya cantik, ekon kita sejuk, masjid kita bersih, kapitnya tersusun kemas dan rapi, dan juga sap yang pertama, sap yang kedua terisi penuh, sampai-sampai sap yang ketiga hanya terhalang dengan tiang-tiang sehingga terputus antara samping menyamping kita. Selain daripada itu, oke. Tapi ketaksiran-ketaksiran daripada kita, kebaikan yang kita abaikan, nilainya lebih mahal daripada dunia dan isi-isinya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Berapa ramai yang mengaminkan imam? Tidak sejumlah bilangan yang kita sembahyang di masjid ini. Apa susahnya? Nabi kita bersabda, fa'innahu idha wafaqa ta'minhu ta'minan malaikati. Sesungguhnya apabila bertepatan amin daripada kita, amin daripada para malaikat, malaikat tidak ada dosa, malaikat tidak ada kesalahan, malaikat tidak pernah ngantuk, malaikat tidak pernah tidur, malaikat tidak tersilap, malaikat tidak punya keinginan dan tidak tergiur dengan jawatan yang menggiurkan manusia, malaikat tidak pernah tergiur dengan harta yang seperti apapun banyaknya, tidak tergiur dengan handphone, dengan kereta, dengan rumah, dengan kekayaan yang kita miliki. Ternyata pun juga mengaminkan bersama imam, amin. Idza wafaqa ta'minu ta'minal malaikati, apabila bertepatan amin daripada kita dan amin daripada para malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan Allah ampunkan segala dosa-dosa kesalahan yang telah lalu. Siapa yang tidak ada dosa? Ngantuk di waktu berzikir, itu satu kesalahan. Ngantuk di waktu sembahyang, itu satu dosa. Kurang semangat waktu kita berubudiah kepada Allah, itu juga suatu ketaksiran. Ketaksiran yang tidak dapat dihitung, kesalahan yang tidak dapat dihitung, kesilapan yang tidak dapat dihitung, dan juga mungkin waliyadzubillah kemaksiatan yang tidak dapat dihitung. Ternyata kita diberikan tawaran istimewa seperti itu untuk kita membersihkan. Kalau ada obat gigi, hanya dengan sekali berkumur-kumur saja gigi kita menjadi putih, gigi kita akan menjadi bersih. Ataupun juga ada jenis-jenis tertentu, handphone dimatikan, handphone dimatikan, dia mengganggu. Di dalam masjid tidak patut dengan kita, kita memainkan handphone, sebab masjid adalah merupakan tempat yang paling suci. Dan detik-detik iktikaf kita jangan kita nodai, tak nak ada sebarang gangguan yang mengganggu kita atau yang mengotori makanan kita. Kita inginkan makanan yang bersih. Seandainya kita ternampak tukang martabak pada waktu mengadun martabak, tek-tok, tek-tok, tak-tok, buka, kemudian dengan perincahnya, dengan dagingnya, dengan telurnya, apa yang dimasukkan, lipat, lipat, lipat. Kalau kita ternampak peluhnya terjatuh, kita tak lalu makan dengan martabak itu. Atau ternampak pada waktu membaliknya, ternyata terbuka bulu ketiak panjang sekali, ish, kita tidak terlalu makan. Kenapa? Karena ternodai dengan peluh. Peluh bukan najis. Yang walaupun perlu datangnya daripada ketiak, itu bukan najis. Tapi bagaimanapun bagi kita, makanan itu sudah tercemarkan. Kalau dengan sumpah makanan saja kita tidak berkenan untuk memakannya, tak lalu makan, disebabkan kena termasuk keringat. Kenapa kita biarkan ibadah iktikaf kita tercemarkan kadang-kadang dengan peralatan komunikasi? Kenapa dengan kita biarkan semuanya kita terganggu dengan gangguan bunyi-bunyian handphone? Kalau tidak terganggu pun, handphone yang tidak kita off-kan, yang ada jaringan internet, kita tahu kita boleh terhubung dengan yang porno, boleh terhubung dengan yang lucah, boleh terhubung dengan pahaman syiah, boleh terhubung dengan pahaman salaf yang ekstrim, kita boleh terhubung dengan
benda-benda yang tidak betul yang boleh membawa manusia kepada murka Allah Jalla wa'ala. LGBT-nya ada di dalam YouTube, hiburannya ada dalam YouTube, beluk filmnya ada dalam YouTube. Itukah yang nak kita onkan, yang nak kita buka saat ketika kita lagi sedang beriktikaf di dalam masjid? Sebarang gangguan yang mengganggu dengan kenyamanan kita pada waktu kita makan, kenikmatan kita pada waktu kita tidur, keselesaan kita pada waktu kita di rumah kita abaikan. Kenapa robah suai? Kenapa dicat balik? Kenapa direnovasi? Kenapa diperbaiki? Sebab kita kurang selesa tengok ada dengan atap yang bocor, kalarnya pun juga sudah berubah. Sebab kita tidak selesa tengok ada kapet yang sudah lusuh dan juga sudah berubah. Bagus, suatu tindakan yang bagus, tapi jangan hanya dengan tumpuan kita kepada karpet, jangan sampai tumpuan kita kepada pakaian, jangan sampai tumpuan kita kepada perhiasan, jangan hanya kepada tempat kediaman. Ganti kereta model baru, dahulu dengan kereta kita Alza, kita ganti dengan Izora, dahulu Izora kita ganti dengan Jinto, dahulu Jinto kita ganti dengan Jin Ifrit, dahulu Beza kita ganti dengan sama-sama. Itu suatu hal yang logik supaya kita memiliki yang lebih modern, yang lebih cantik, yang lebih indah. Jadi bukan tidak indah, bukan tidak selesa, tapi ada yang lebih selesa, ada yang lebih modern, dan juga ada yang lebih indah. Maka kita inginkan gaya hidup yang semacam ini, itu ternyata atau pola pikir yang seperti itu, mentality, mentalitas yang sedemikian rupa juga dalam dunia ibadah. Jadi tadi bagaimana dengan amin? Nabi kita bersabda, mahasadat kumul yahudu, tidak pernah orang-orang Yahudi cemburu kepada kalian, benci kepada kalian, iri dengki kepada kamu, kama hasadatkum alal amin wassalam, sebagaimana kebencian mereka, hasud mereka atas lantunan amin. Yang kedua, assalamualaikum. Itu yang kedua. Yang pertama dengan amin. Tak apa kita ngambil waktu sedikit agak panjang tentang amin dan juga dengan assalam. Sebab ini terabaikan tadi pada waktu imam baca Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan presiden, bukan menteri, bukan gubernur, bukan hanya setakat dengan Tan Sri, Datu Sri, Tun sekalipun, tapi Sayyidul Anbiya Iwal Mursalin, penghulu para nabi-nabi dan rasul yang berada di depan, yang pertama kali melantunkan ucapan amin dengan nyaring, idza ammanal imamu fa aminu, apabila imam mengucapkan amin, ucapkan amin bersama imam, sampai kedengaran gaung di Masjid Nabawi, ratusan ramai, ribuan banyak, daripada sudut menyudut dengan ukuran 100 hasta, dengan ukuran 100 hasta persegi, mungkin kira-kira lebih kurang seperti masjid kita di sini besarnya, Al-Masjid Nabawi yang pertama, itu kedengaran gaung atau gema daripada Masjid Nabawi, lantunan amin daripada para sahabat. Tak tahulah, tapi yang sekarang secara pasti kapet depan biru, kapet di tengah oranye, tapi yang oranye ini sebelum pilihan raya, yang biru pun juga sebelum pilihan raya. Apakah ini isyarat kepada orang-orang di masjid sini ramai yang biru barisan pada saat ketika itu oranye? Sebenarnya oranye ini sudah lama, dan sebab nampak kelihatan dari sudut usia kapet ini sudah lama. Jadi maknanya bukan atas nama karena kita oranye, karena kita oranye pada saat ketika itu tidak. Tapi yang bagaimanapun yang saya ikuti, yang saya perhatikan, kalau sudah selepas ceramah hijau di masjid-masjid, masjid takbir, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar, bukan salah gema takbir yang semacam itu, tapi kita juga nakkan semangat yang seperti itu pada saat kita mengaminkan bacaan Fatihah daripada imam, takbir Allahu Akbar,
itu masih belum mampu untuk merubah pola pikir, masih belum mampu untuk membawa kita kepada hidayah dalam hidup, masih belum mampu untuk merubah suasana dan keadaan. Tapi dengan lantunan amin, kabulkan ya Allah, perkenankan ya Allah, istajib, maknanya terima. Istajib yang pertama, terima, kabulkan. Yang kedua, amin, pertimalah, terimalah permohonan kami, kabulkanlah harapan kami, perkenankanlah doa mohon permohonan yang kami mohon. Ar-Rahmanir-Rahim, itu masih pujian. Allah berfirman, kasamtu as-salata baini wa baina abdi, aku bahagikan Fatihah itu antara aku dengan ambaku. Idza qala al-abdu, apabila hamba mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, hamadani abdi, Allah akan menyebut dia telah menyanjungku. Ar-Rahmanir-Rahim, Allah menyahut asna alayya abdi, dia telah menyanjung dan juga telah memuji aku. Maliki yaumiddin, Allah berfirman, akulah yang berkuasa pada hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah berfirman, hada baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al, ini sumpah dan perbatasan antara aku dengan hambaku dan untuk hambaku segala permintaan yang dia mohon. Hada baini wa baina abdi, iyyaka na'budu, hanya kepada engkau kami menyembah dan hanya kepada kamu kami memohon pertolongan. Ibadahnya daripadamu, an ibadatu minka, firman Allah, ibadahnya daripada kamu, wal aunu minallah, dan pertolongannya daripada Allah. Kata ulama hakikat, itu adalah himpunan antara syariat dengan hakikat. Syariatnya iyyaka na'budu, hakikatnya wa iyyaka nasta'in. Selepas itu Allah berfirman, wali abdi masa'al, untuk hambaku segala permintaan yang dia mohon. Terserah mau dapat pangkat, jawatan, kedudukan, harta, politik, kesehatan, keafiatan, kesejahteraan. Ternyata 1001 hajat dan keperluan yang kita perlukan, ternyata kita tidak memintanya. Allah tidak mencadangkan untuk kita meminta kesehatan. Allah tidak mencadangkan untuk kita meminta kedudukan. Allah tidak mencadangkan untuk kita meminta keupayaan, kemampuan dan kekuatan. Allah tidak mencadangkan kita untuk kita meminta pangkat politik, harta dan tahta yang banyak. Yang Allah pilihkan daripada sejumlah sekian yang kita perlukan dalam hidup, ihdina, bimbinglah kami kepada jalan yang lurus. Itu jangan tidak diaminkan. Kita inginkan politik yang lurus, ekonomi yang lurus, pemikiran yang lurus. Jangan pemikiran yang songsang, pemikiran yang songsang, pemikiran yang terbalik, pemikiran yang kotor, pemikiran yang licik. Islam liberal. Kalau sesuai dengan akal diterima, kalau tidak ditolak, itu membawa kepada kekufuran. Islam liberal berarti Islam ridah, itu membawa kepada murtad. Pemikiran yang songsang semacam itu, elakkan kami daripada pahaman-pahaman yang ekstrim, pemikiran-pemikiran yang licik dan kotor. Apakah kira-kira itu dengan sumpah pahaman liberalnya, apakah kira-kira itu dengan pahaman-pahaman yang memperangkap, yang boleh membawa manusia kepada murka Allah Jalla wa'ala. Ihdinas siratal mustaqim, bimbinglah kami kepada jalan yang lurus, jalan yang membawa kita kepada rahmat, yang membawa kita kepada maghfirah, yang membawa kita kepada keampunan, yang membawa kita ke dalam surga. Jalan yang pada waktu minumnya dapat pahala, makannya dapat pahala, bersikapnya dapat pahala, bertindaknya dapat pahala, dari tangan kebaikan, dari mata dan penglihatan, daripada anggota tubuh. Senaraikan saja satu persatu, gerak rentak daripada anggota akan membawa kita kepada ridha Allah Jalla wa'ala. Itu tidak akan mungkin, tidak akan mungkin terarah seperti itu, kecuali kalau kita mendapatkan bimbingan hidayah. Ihdina, bimbinglah kami. Kita tidak mengatakan bimbinglah politik kami. Kita tidak meminta bimbinglah perekonomian kami, pergaulan kami, lingkungan kami, masyarakat kami, makanan kami, atau juga dengan kehidupan kami. Tidak, kita meminta bimbingan secara umum. Ihdina, mencakupi segala hal, daripada waktu kita bangun sampai tidur, daripada waktu kita dilahirkan sampai mati. Kita dengan keluarga, kita dengan kerajaan, kita dengan politik, kita dengan usaha, kita dengan nelayan, kita dengan petani, kita dengan anak buah, kita dengan kru, kita dengan staf, kita dengan pegawai.
pegawai. Ihdinas siratal mustaqim, bimbinglah kami kepada jalan yang lurus. Kekayaan yang kita miliki tidak lagi tertunjang daripada amal ibadah yang kita laksanakan. Pahala dan kebaikan yang kita dapatkan tidak hanya pada waktu kita beribadah. Tidur akan jadi ibadah, sakit akan jadi ibadah, santai akan jadi ibadah, berhibur akan jadi ibadah, pandangan ibadah, pendengaran ibadah. Ihdinas siratal mustaqim, tidak ikut penafsiran ahli politik. Siratal mustaqim, jalan yang lurus. Kata yang satu parti kami, kata yang satu partinya kami, kata yang satu organisasinya kami, kata yang satu himpunannya kami. Tidak, Allah tidak berikan peluang untuk kita menyimpang. Bukan hikmat dan rahasia dan maksud daripada jalan yang lurus. Jalan yang lurus, jalan yang mana? Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang Yahudi yang kau murka, waladdallin dan Nasrani, orang-orang yang kau sesatkan. Lepas itu Nabi kita dengan nyaring mengucapkan sahabat, malaikat, semuanya amin. Itu makna hadis idza ammanal imamu fa aminu, riwayat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qala waladdallin, apabila Nabi kita membaca Fatihah sampai kepada waladdallin, qala madan bihi sautahu, Nabi kita akan membaca dengan menyaringkan suara beliau amin. Semalam saya sebut dan kita cabar 114 surah di dalam Al-Quran. Surah yang mana yang kelak pada waktu kita membacanya akan diakhiri dengan amin. Padahal di dalam Al-Quran kita temukan ada sejumlah sekian puluh surah yang doanya lebih banyak, lebih panjang daripada doa di dalam suratul Fatihah. Misalnya surah yang kedua, suratul Baqarah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu anna waghfir lana warhamna, anta maulana fansurna ala alqawmil kafirin. Hampir tidak kurang daripada 7 ke-8 rangkaian doa, tapi tak ada penghujungnya amin. Di dalam surah Al-Imran, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna, Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al amrar, Rabbana ighfir lana dhunubana wal ikhwana alladhina sabaquna bil iman, Rabbana hab lana min azwajina, Rabbana atina min ladunka rahmatan. Berapa rangkaian macam doa di dalam Al-Qur'an, tidak ada amin penghujungnya kecuali suratul Fatihah. Itu berarti ada satu rahasia. Sebab kalau pada waktu imam yang berdoa disokong oleh makmum semuanya, malaikat tidak terkecuali, wafaqat ta'minu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Idza qala al-imam waladdallin, Nabi kita guna bahasa perintah. Apabila imam membaca waladdallin, faqulu, ucapkan kalian semuanya amin. Kenapa? Sokongan. Sama seperti kata penceramah, takbir, Allahu Akbar, takbir. Kan seperti itu semangatnya. Tak nak semangat itu hanya ada dalam politik. Semangat itu ada pada waktu menonton. Semangat itu pada waktu bagi sokongan. Semangat pada waktu kita berkempen. Kita inginkan semangat seperti itu pada waktu kita mengaminkan doa daripada imam. Tadi imam baca kunut, Allahumma hdina fiman hadait, amin. Kita aminkan dengan nyaring. Kenapa dengan nyaring? Karena Nabi kita membaca amin dalam Fatihah itu nyaring. Loh kenapa? Sampai orang-orang Yahudi hasud dengki dengan dua ucapan tadi itu. Ucapan yang pertama amin, ucapan yang kedua ucapan assalamualaikum. Nanti assalamualaikum lain kesempatan. Ucapan amin, kalau Allah kabulkan permintaan kita semuanya karena kita saling sokong menyokong. Tuan Haji sokong saya tak? Sokong. Sokong Tuan Imam tak? Iya. Apakah betul-betul memberikan dukungan? Benar. Mana buktinya? Aku juga ikut memohon, merayu kepada Allah, perkenankan permintaan kami. Ihdinas siratal mustaqim. Sebelum kita membaca patah kita dukung,
sepenuhnya, yang siapa tahu daripada sahab ke sahab, daripada ujung ke ujung, yang pada itu doa permintaan kita Allah kabulkan, bimbingan hidayah yang kita dapatkan, lurus kepada jalan yang lurus, bimbinglah kami kepada jalan yang benar, jalan yang membawa kepada kebahagiaan dunia dan akhirat, jalan yang akan membawa kita ke dalam surga. Alhamdulillah, Yahudi tentu tidak mau, yang liciknya daripada orang-orang Yahudi, beluk filmnya mula-mulanya dari orang Yahudi, badan tersingkap atau juga dengan pakaian yang terselak, itu yang punya produk-produk kecantikan atau juga dengan pakaian-pakaian seksi daripada Prancis, pun ternyata banyak yang terbabit daripada kalangan orang-orang Yahudi. Perekonomian dunia, dunia ala kapitalis ini juga adalah pemikiran orang-orang Yahudi. Lima beradik asal daripada Jerman yang merupakan kumpulan pertama memberikan sistem faedah itu adalah daripada orang-orang Yahudi. Jadi kalau pada itu permintaan kita, bimbinglah kami kepada jalan yang lurus, dikabulkan oleh Allah, berarti tidak ada yang namanya licik, kotor, samseng, zalim, diktator dalam kepemimpinannya. Tidak ada yang namanya perkara-perkara negatif, tidak ada yang namanya perkara-perkara janggal. Dengan bimbingan hidayah daripada Allah, pakaiannya terbimbing, makan minumnya terbimbing, pergaulannya terbimbing, rumah tangganya terbimbing, politiknya terbimbing, seninya terbimbing, begitu juga dengan sukan, dengan hiburan, detik-detik waktu, ternyata tidak hanya menggilas dan menghabiskan peluang umur, tapi dalam waktu yang sama, dibalik daripada perjalanan detik kepada menit, kepada jam, kepada hari, kepada minggu, semakin panjang usianya, semakin bertambah ibadahnya, tergolong dalam kumpulan sebaik-baik manusia. Itu adalah kumpulan zada tala umruhu, bertambah umurnya, panjang umurnya, tapi juga dalam waktu yang sama wahasuna amaluh, dan bagus juga amalannya. Tak cukup dengan amalan yang dengan umur yang panjang, tidak cukup dengan kesehatan jasmaninya, tapi juga rohaninya harus sehat. Panjang itu baru satu yang saya nak sebut. Yang kedua, sahab kita masih tidak rapat, masih ada celah-celah antara sahab kanan dan kiri. Syaitan masih mencelah-celahi kita di waktu sembahyang. Kita inginkan beramal dengan hadis sudal furat. Bagaimanapun dengan ukuran badan saya, badan saya ini dengan ukurannya kira-kira kalau daripada punggung ke punggung mungkin tidak kurang daripada dalam ukuran 40 cm. Layakkah dengan kita, kita lapangkan kaki kita pada persembahyan, padahal nanti pada ketika duduk kita akan mengambil tempat dari samping. Apa problemnya kita lengkapkan sedikit ke kanan, kita lengkapkan sedikit ke kiri, yang sebelah kiri saya juga merupakan kaki kanannya, geserkan ke kanan, yang sebelah kanan saya di sini geserkan kaki dia, yang sebelah kiri, sehingga celah-celah tidak ada merapat. Bukan berarti dengan kita merapat sampai bukan kita jadi terhambat, tidak. Jadi dengan kita lenggangkan, lebih daripada sejengkal pun tidak ada masalah. Kalau dikatakan syaitan lari daripada situ masuk ke kaki, itu tidak betul. Sebab kita telah sempadan kita, pada waktu kita berdiri kaki kita lenggangkan sedemikian rupa, yang samping juga merenggangkan, duduk selesa nanti pada waktu kita duduk, kita pada ukuran batas antara posisi kedua belah kaki, antara ukuran batas posisi antara kedua belah kaki. Jadi kita tidak mengambil tempat orang samping mengambil, selesa pada waktu kita duduk tawaruk dan juga pada waktu kita duduk iftirash. Lanjut, terima kasih kepada Tuan Imam yang memberikan peluang kepada kita untuk kita mengisi kuliah subuh pada pagi hari ini, waktu kita sempat 3-15 menit nutrisi soal jawab. Hari ini hari kerja, belum lagi selamat pagi, sabar. Sambil makan nanti sambil mengandu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bukan memprotes, tidak juga menakal, tidak juga menyalahkan. Tapi tadi hadis yang pertama yang saya sebut, al-mu'min la yashba' minal khair, seorang mu'min itu tidak pernah puas dengan kebaikan yang dilakukan, sehingga hatta yakuna mutlahahul jannah, kecuali kalau pada itu kesulitannya nanti di dalam syurga. Kita inginkan yang lebih banyak, sebanyak mungkin kita kumpulkan, sebanyak mungkin kita cari, sebanyak mungkin kita peroleh. Kenapa? Sebab karena peluangnya dengan kita. Kalau seandainya dengan seseorang yang memerintah pun seperti itu, kadang-kadang
kontakku dengan seseorang tadi itu memerintah dan tahu masa jabatannya tinggal satu tahun saja lagi. Dia berusaha untuk korupsi sebanyak-banyaknya untuk tarik dapatkan harta kerajaan atau pemerintah sebanyak mungkin sebab itu peluangnya. Itu dengan cara haram pun manusia berbuat semacam itu. Takkan kita tidak mengumur sebanyak-banyaknya kebaikan yang boleh kita dapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi dengan empat ringkas pada insya Allah. Empat perkara hidup di dunia dengan amalan yang kita laksanakan. Yang pertama agar kita terperisai diri daripada segala kesilapan, terperisai diri kita daripada godaan dan juga daripada bisikan syaitan. Yang kedua, ya Allah, kalau kami tersalah, kalau kami tersilap, kalau seandainya kami terbabit melaksanakan kejanggalan-kejanggalan hidup, ampunkan dosa kesalahan kami. Dua, yang ketiga, terbebas daripada api neraka. Yang keempat, masuk surga. Itu saja kesemuanya. Kepengajian, zikir, tasbih, amalan, ubudiyah, takwa, bakti, senyum, salaman, shalawat, hafal Quran, tahfidz dan lain sebagainya. Tokoh semuanya untuk empat perkara yang saya sebutkan. Terperisai diri kita daripada godaan syaitan, daripada bisikan nafsu, terampunkan dosa kesalahan kita pada waktu kita terbabit dengan hal-hal yang negatif, mendapatkan kebebasan diri daripada api neraka, dan juga mendapatkan anugerah surga yang abadi nanti di sisi Allah. Ini empat matlamat ada dalam zikir sembahyang yang kita baca selepas sembahyang tadi. Ada dalam zikir sembahyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi kita bersabda, barang siapa membaca la ilaha illallah wa daulah syarikalah lahul mulk walal hamdu yuhyi wa yumitu ala kulli syai'in qadir asyrah marratin, sebanyak 10 kali. Tadi kita baca 3 kali saja, kita sudah tidak ikut aturan. Ikut aturannya 10 kali bukan 3. Tadi kita baca 3. Saya tahu dan paham karena imam mau bagi leluasa waktu kepada saya. Tapi lain kali kalau seandainya ada ceramah pun tetap saja. Kenapa? Ilmu itu kita amalkan. Dan ini suatu ganjaran pahala yang besar. Nabi kita bersabda, karena hirsan lahu minasyaitan, 10 kali dibaca selepas maghrib dan subuh akan menjadi perisai diri daripada syaitan. Kenapa korupsi? Kenapa menipu? Kenapa curang? Kenapa khianat? Kenapa zalim? Karena tidak dapat bimbingan hidayah. Kenapa tidak ada hidayah? Terbawa-bawa dengan bisikan setan, terbawa-bawa dengan bisikan nafsu. Sekarang ada yang akan memperisai diri kita daripada setan. Kenapa kita abaikan? Satu, itu kebajikan. Yang kedua, ya Allah, tumpang. Ternyata terbabit dengan yang haram, terbabit dengan dosa, dengan kesilapannya, dengan kesalahannya, minta ampun. Barang siapa bertasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, penutup la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk walal hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir, ghufrat lahu dzunubuh, riwayat ghufrat lahu khathayahu wa in kanat mithla zabadil bahri, Allah ampunkan dosa kesalahannya yang walaupun sebanyak buih di laut. Tadi kita tidak baca tasbih, tahmid, perasaan, saya perasaan, karena benda ini satu benda berharga. Mungkin kalau ada orang yang ambil handphone kita marah. Kalau sampai ada orang yang merugikan kita, handphone kita ini sudah kita letakkan cepat antara dua tangan kita di sini pada sembahyang. Terus yang punya langsung, wah, wuih, haji, dan punya pun belum saya pijar ini sudah terperanjat. Baru dipijar ini sudah terperanjat. Sayang kita dengan handphone, jadi kita merasa dirugikan. Kenapa kita tidak merasa dirugikan kalau pada waktu kita tidak diberi peluang untuk bertasbih, bertahmid, bertakbir secara beramai-ramai. Dua, yang ketiga, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Apalah artinya hanya dengan dosa kesalahan yang terampunkan kalau kita tidak mendapatkan kebebasan diri daripada api neraka 7 kali. Allahumma ajirna minanar, Allahumma ajirni minanar. Tadi kita baca 3 kali saja masih belum cukup syarat. Pen, handphone, nih dengan ATM-nya, minta maaf. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada Bank Islam, tak payah yang hak sana saja. Nah, sana tertinggal. Ada CMB Niaga, tak ada CMB Niaga. Sini CMB Islamik dengan CMB saja. CMB ini maksudnya Cina, India, Melayu bersatu. Itu maksud tempatnya. Betul Tuan Haji. Dulu ini daripada Bank Bumi Putra namanya. Jadi CMB. Jadi C Cina,
India, Melayu bersatu. Ini kalau kita masuk ke dalam ETM, di situ harus ada 6 angka. Kalau kita bagi 3 saja, dia tidak akan boleh kita aktifkan. Kita tak boleh tahu berapa baki, berapa nak tarik uang tunai, tak boleh keluar. Ya Allah, apa nih mission? Cik, cik, cik. Jangan 3 kena 6. 356017 baru boleh. Nah, Pak mau tanya baki kah? Pengeluaran uang tunai kah? Oh iya. Nah, kenapa paham dengan bahasa CMB, dengan bahasa ETM, tapi kita tidak beramal dengan bahasa amalan hadis? 7 kali selepas subuh. Jangan dipangkas, jangan disunat, jangan dikurangkan. Kenapa? Sebab dengan hitungan yang 7 nanti kita bersabda, kalau seandainya dia meninggal dunia, kalau Allah takdirkan kita mati pada siang hari ini yang membaca 7 kali tadi itu, Nabi kita bersabda, kana jiwaran dahu minan nar, kutipatahu jiwaru minha, akan Allah tulis, Allah akan berikan anugerah kebebasan dirinya daripada api neraka. Tak luput, mungkin mati di waktu siang, mungkin juga mati di waktu malam. Kita inginkan kebebasan diri daripada penjajah, itu sudah luar biasa. Lebih luar biasa lagi kalau kita boleh bebas daripada api neraka. Kenapa kita abaikan? Terakhir, ayat kursi, alhamdulillah tadi itu baca, ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwa hayyul qayyum, sampai selanjutnya, smatek, ngengeng, tak payah ambil teket, tak payah bayar cara menuang, langsung saja karena ada smartek tersinggung naik macam tuh orang yang membaca ayat kursi akan masuk surga setelah dia mati. Kenapa? Sebab dengan ayat kursi adalah merupakan satu amalan yang secara sederhananya sama dengan tasinggu, begitu tersken atau dengan smartek, sken dengan sinar laser daripada atas pintu gerbang tol atau dengan pelang kayu langsung terbuka, kita pun langsung jalan. Macam itu perumpamaannya. Jadi yang terakhir itu sudah 4 habis, waktu pun sudah habis. Ada sebarang soalan nanti saya bagi waktu, tersisa waktu untuk sisi soal jawab. Terakhir pengajian. Tadi selepas kita sembahyang masing-masing cari tiang. Jadi tiang. Jadi mudah-mudahan ke depan nanti macam mana dengan kita, kita boleh memenuhi 4 persyaratan yang disebutkan di dalam hadis. 4 persyaratan yang disebutkan di dalam hadis supaya majlis kita ini menjadi kebun-kebunan surga. Nabi kita bersabda, idza marartum, apabila kamu melintasi, menjumpai, menemui kebun-kebunan surga. Tentu kalau namanya surga itu cantik, jangankan kebun-kebunan surga, kebun-kebunan yang ada di Perak saja cantik, yang depan apartemen saja cantik, kebun-kebunan yang ada di kawasan tempat-tempat rekreasi, ada namanya taman bunga, cantik, indah dan bagus. Itu baru kebun-kebunan buatan manusia, manusia yang mengatur bunga-bunganya. Bagaimana dengan kebun-kebunan surga? Isyarat kebun-kebunan berarti halakahnya cantik, perhimpunannya bagus, rapat. Jadi kalau dengan bahasa hadis, seandainya jatuh daun di kepala atau jatuh daun di majelis para sahabat Nabi, daun itu tidak akan terjatuh, melainkan jatuh di kepala salah seorang daripada hadirin. Kalau kita ini jatuh gunung pun tidak akan jatuh. Kenapa? Tuh kosong gitu, kosong sini, kosong sana. Jadi mudah-mudahan, tadi saya nak tegur daripada awal, tadi kan Mac begini nih, cuman saya tak merajuk lah tadi itu, karena kali pertama takkan saya merajuk. Kalau di majelis-majelis di KL, jadi kata pengurusi minta jemaah berapat-rapat maju ke depan dan sebagainya. Kalau jemaah tak dengar, saya akan tolak mikrofon, saya ceramah begini. Sehingga sampai suara tak kedengaran. Jemaah perempuan langsung tangan. Pusing macam itu, maksudnya tak dengar suara. Jadi saya sengaja, mikrofon saya jauhkan daripada hadirin. Kenapa? Jadi kalau pada itu mereka komplain, saya minta didekatkan mikrofonnya. Ya, ha. Paham kan? Jadi tadi saya suruh maju berapat-rapat ke depan, tak nak. Ternyata juga dengan kita terkesan tak? Ya terkesan tentunya. Pada waktu kita cakap jauh macam ni, suara tak kelihatan, kedengaran. Bila kedengaran? Kalau mikrofonnya dekat dengan mulut. Nah, supaya kita juga mendapatkan rahmat daripada Allah, ada 4 janji dan ini penutup.
janji yang Nabi kita janjikan, di mana dengan kita boleh mendapatkan kebersamaan kita dengan para malaikat, malaikat yang tidak berdosa berkerumun bersama kita. Satu. Yang kedua, kita akan mendapatkan ketenangan dan ketentraman jiwa, yang walaupun duit tak ada, yang walaupun hutang banyak, yang walaupun problem bertubi-tubi, macam-macam beronton coba dan ujian, tapi hati kita tidak gundah. Yang walaupun dengan kita diuji, tapi dengan kita tetap tabah dan sabar. Itu kita inginkan, itu namanya nuzulus sakinah. Yang ketiganya, kita ingin mendapatkan rahmah. Kita ingin diliputi dengan rahmatnya Allah. Masuk surga bukan dengan amalan, masuk surga bukan dengan sumbahyang, masuk surga bukan dengan puasa, masuk surga dengan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tiga. Yang keempat, untuk kita mendapatkan keampunan dosa, agar terampunkan dosa kesalahannya, tercurahkan rahmatnya, ketenangan hati dan jiwa kita dapatkan, disertai oleh para malaikat. Empat yang disebutkan di dalam hadis itu bergantung kepada majtama'a qaumun. Tidak berkumpul satu kumpulan kaum. Syarat pertamanya berkumpul, bukan bercerai-berai masing-masing dengan, ya kalau kita jauh, kalau kita dekat tembok situ, kita nak ngantuk boleh, nak hunjur kaki boleh. Jadi kita selesa untuk buat benda-benda negatif. Jadi kalau saya di Johor, saya ceramah, coba kalau seandainya ada duduk menyendat depan Tuanku Sultan Iskandar, kena tumbuk sama Tuanku. Betul. Tapi kita biasa-biasa saja kalau pada waktu kita sedang berada di rumah Allah. Kita hunjurkan kaki, kita menyendar, kita duduk santai. Jadi satu nasihat sebelah pagi ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bolehkah kita duduk, yang pada waktu kita duduk, orang di samping menyamping kita merasa dihargai? Bolehkah kita duduk, orang muka belakang kita tidak merasa terasa hati? Bolehkah kita duduk, yang boleh memotivasi perasaan tenang kepada orang di samping? Saya rasa misal kita tak selesa kalau tengok menunjuk kaki itu. Tak selesa juga orang samping kita kalau duduk kayak begini. Tuanku tidak, sultan tidak, raja pun juga tidak. Utang banyak, umur sombong, menangku. Tapi kalau kita duduk basila, atau kalau kita duduk yang jelas, orang samping menyamping terasa bening hati, ya Allah. Ini yang duduk basila macam ini, dia sultan, dia raja, dia kaya, dia menteri, dia alim, dia mulia. Tapi ternyata duduknya sopan sekali. Di mana? Di rumah Allah. Dan kita lagi sedang disaksikan oleh para malaikat-malaikat Allah dan Ta'ala. Jadi majlis-majlis yang senantiasa kita adakan di sini, agar syarat-syaratnya nanti kita sebutkan itu terpenuhi. Majtama'a qaumun, tidak ada satu kumpulan kaum yang berhimpun. Satu syaratnya bi baitin min buyutillah, di salah satu dari daripada rumah Allah, di masjid, di surau, majlis-majlis itu termasuk daripada rumah Allah. Ya tadzakaruna kitab Allah, mutzakara, mempelajari kitab Allah. Wa tadarasuna bima bainahum, dan juga dengan mereka memudarasakan, mempelajarinya, memahaminya antara sesama mereka. Duduk membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, dan juga memahaminya. Empat syarat. Syarat yang pertama berkumpul, syarat yang kedua di rumah Allah, yang ketiga mudzakara, yang keempat mudarasa. Kita mudzakarahkan, kita kaji, kita pelajari, dan juga kita amati. Terpenuhi empat syarat, dapat empat balasan. Melainkan hafat alaihimul malaikatu, mereka akan dikerubuni oleh para malaikat. Wa nazalat alaihimus sakinah, itu Allah turunkan ketenangan dan ketentraman di dalam hati. Wa ghasyyatuhumur rahmah, mereka akan diliputi oleh rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Keempat, wa dzakarahumullahu biman indah, dan Allah berbanggakan kita. Kita begini, Allah tidak berbanggakan. Bila Allah berbanggakan kita, duduk rapat. Perumpamaan seakan-akan seperti burung hinggap di kepala salah seorang daripada mereka. Jatuh daun akan jatuh ke kepala para sahabat. Jadi kita inginkan apa saja, ingin kita diperbanggakan Allah kepada para malaikat-malaikatnya. Penghujung daripada dialog Allah dengan para malaikat yang melaporkan perhimpunan kita pada pagi hari ini, Allah berfirman, ya malaikati syhadu, wahai para malaikat-malaikatku, saksikanlah aku telah memberikan keampunan kepada mereka. Siapa yang tak nak mendapatkan keampunan daripada Allah? Udah
60 tahun, sudah 57, sudah 60-an juga, Tuan Haji pun sudah 60-an juga. Beda setahun saja dengan saya 58. Janggut putih-putih begini, kita tanah sia-siakan kebajikan-kebajikan seperti itu. Jadi kita sayang duit, ada duit segit pun kita kutip. Tak tunggu sampai seminggu. Kalau seandainya ada yang umumi lebih-lebih lagi, cepat hilangnya. Atau paling tidak cepat habisnya. Kalau seandainya orang, duit kita ini berpriasi. Orang-orang bankul hebat. Satu, duit berisar nasional, seringgit itu paling banyak. Yang kedua UMNO itu 10 ringgit. Yang ketiga PAS itu 5 ringgit. Yang 20 ringgit orang. Haha, partai amanah. Cuma orang B punya firasat kuat semacam itu. Empat jenis duit kita melambangkan empat macam politik yang sedang bergelut atau yang sedang ada di negara kita. Pernah tak kita ternampak ada duit yang walaupun uang rupiah, sekalipun rupiah berapa, tidak lebih daripada 20.000 rupiah, jadi mesti ada yang kutip. Ada kutip masukkan ke dalam tong, ada yang kutip nanti dibagikan kepada jemaah masjid. Begitu sayangnya kita dengan duit, maka kita juga harus sayang dengan pahala-pahala kebajikan, kebaikan yang Allah tawarkan. Tapi tanya jawab soal jawab apa ya? Sudah beda. Nanti lain kali. Kalau ada pun satu dua saja ada soalan silakan. Ada soalan. Nah, silakan. Macam mana kalau dengan muslim? Hadis tidak membedakan, tidak amanah imam, upamimu imam, mungkin imam laki-laki, mungkin juga imam perempuan. Tapi itu kalau pada saat dengan mereka, taklah terbaut dengan kita-kita. Kalau saja mereka mengaminkan secara nyaring pun, tidaklah selantang suara kita laki-laki. Sebab dalam bacaan pun pada waktu azan, pada saat sembahyang jemaah dilaksanakan, kita azan. Mereka qomat. Kenapa azan? Sebab azan dengan suara yang lantang. Kalau dengan qomat itu dengan suara yang agak selu sedikit. Jadi kita bedakan atau kita kiaskan seperti mereka tidak mengumandangkan azan, karena azan itu dikumandangkan dengan nyaring. Mereka hanya mengumandangkan qomat saja, suara agak selu. Ulama mengatakan azan itu lantang nyaring sebab untuk memanggil orang-orang di luar. Kalau dengan qomat hanya untuk memberitahukan sembahyang siap untuk didirikan. Jadi untuk memanggil orang-orang yang sudah berada di dalam. Tapi kalau sesama mereka, mereka nyaring. Kalau ada yang lain daripada mahram, sebab di antara daripada tempat-tempat yang perempuan disunatkan juga untuk menyaringkan suara pada waktu talbiyah, pada waktu takbir. Tapi ulama mensyaratkan di situ kalau tidak ada laki-laki ajnabi, tidak ada yang bukan mahram. Kalau ada, suara mereka baina-baina, selu rendah daripada suara laki-laki. Yang lain, soalan saja. Allahumma shalli wa sallim ala Facebook. Salam untuk berkatuh. Apakah Allah menerima zikir kita masa berjalan memandu dan zikir tersebut tidak dijiwai dengan hanya tidak dijiwai hanya dilapas mulut saja? Allah berkata uzkurullah, zikir itu dengan mulut, zikir dengan hati, zikir dengan perasaan. Jadi dengan membaca saja man qara, barang siapa membaca itu kita sudah dapat ganjaran. Kalau boleh kita kombinasikan antara zikir qalbi dengan zikir bilisan dan juga zikir bir arkan, sangat-sangat cantik sekali. Jadi kalau seandainya kita hanya boleh zikir dengan mulut, masa memandu subhanallah, 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 masa kita duduk santai, ya duduk santai sambil ngopi misalnya, atau juga sambil menunggu bus, atau kita duduk santai lagi sedang menonton yang memang boleh untuk ditonton, disesuaikanlah. Tak layak dan tak patulah kita lagi sedang menonton Gusti sambil subhanallah, subhanallah. Misalnya rasa tidak sesuai, tidak seirama. Tapi misalnya katakan saja pelantikan pembacaan watika kepada salah seorang daripada yang dilantik oleh esko kerajaan atau oleh sultan yang akan mendapatkan gelaran. Jadi pada masa kita menonton berita, mulut kita kuman kami sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah. Okeylah seperti itu mandu. Tapi bagaimana konsentrasi kita kepada jalan, bukan kepada zikir. Tak apa, yang walaupun konsentrasi kita kepada jalan, tetap saja mulut yang basah berzikir mengingat Allah, itu akan ada ganjaran dan balasannya daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Layakkah berzikir waktu kita berdiri? Layakkah berzikir pada waktu kita berjalan? Patutkah berzikir pada waktu kita berbaring? Justru Allah yang menyuruh, Allah yang berfirman,
alladzina yadhkurunallaha qiyaman, orang-orang yang berzikir mengingat Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan berbaring, dalam keadaan berduduk, qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, waktu mereka lagi sedang berbaring. Maknanya zikrullah ini tidak terikat dengan waktu dan tempat. Satu-satunya amalan yang tidak terikat dengan waktu dan tempat itu adalah zikir. Sembahyang terikat dengan waktu, masuk waktunya kita sembahyang, tempatnya terserah, di dusun, di pasar, di hotel, di rumah, di kebun, silakan saja kita sembahyang kalau waktunya sudah masuk. Yang kedua, tidak terikat dengan tempat. Etikat tidak boleh di office, etikat tidak boleh di banglo, etikat tidak boleh di rumah, di istana sekalipun. Etikat tempatnya di masjid, terikat dengan tempat. Haji dengan umrah, terikat dengan waktu dan tempat. Sekarang kita tak boleh buat haji yang walaupun tempatnya di Mekah, harus tunggu waktunya dan juga pada tempatnya. Haji kemana? Anda mau wukuf nih? Di Ceras kah? Wukufnya di mana haji? Kita sekarang sudah buat tempat wukuf di Shah Alam. Jadi wukuf di Shah Alam melontar itu di Bangi, kemudian dengan bermalam mabit di Minanya, kita mabit di Jalan Duta. Nah, haji kena pergi ke Mekah. Bukan seperti sebaik kita sebaik di mana-mana saja. Jadi haji terikat dengan waktu dan tempat. Yang tidak terikat dengan waktu dan tidak terikat dengan tempat itu adalah zikrullah. Bang Azri terakhir. Habis. Yang lain? Rasanya waktu dua sudah masuk. Isyrak subuh 5.48. Isyrak situ. Suruh 7.01. Oh, dah masuk lama dah. Jadi mudah-mudahan subuh-subuh lah. Ini untuk kita-kita yang sudah pincin. Ini kan orang-orang pincin semuanya. Pincin. Tinggal kerja kita mendukung cucu ya lagi sekarang. Main dengan cucu, menyantuni cucu. Kerja kita sudah tak ada. Maka bagaimana tiap pagi kita boleh mendapatkan pahala haji yang sempurna, itu dengan melanjutkan duduk di masjid, jangan mengantuk, jangan sibuk dengan handphone, jangan sibuk dengan peralatan komunikasi. Daripada selepas subuh baca zikir-zikir, amalan-amalan yang patut kita amalkan, mungkin tahlil 1000 kali atau paling tidak pun 100 kali, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, istighfar mungkin dalam beberapa kali, kita terus sampai terbit matahari. Sebab sekarang sudah jadi langka, jarang-jarang selepas subuh orang duduk sampai terbit matahari, sampai kita akhiri dengan sembahyang duha atau sembahyang sunat isyrak dua rakaat. Boleh kita gabungkan isyrak dengan duha. Kalau kita buat sembahyang duha, isyraknya dapat. Kalau kita sembahyang sunat isyrak saja, sembahyang duha kita tidak dapat. Jadi kita inginkan dua dalam satu. Kita akhiri majelis kita, pengajian kita, ceramah kita, kuliah kita dengan dua rakaat sembahyang sunat duha, niat dalam hati sengajaku melaksanakan sembahyang sunat duha dan isyrak dua rakaat karena Allah Ta'ala, Allahu Akbar, dapat dua dalam satu pahalanya ka ajri hajjatin tamatin, pahalanya seperti sama dengan pahala ibadah haji yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. Ini kita boleh dapat pahala haji tiap hari. Ada haji yang tiap hari, umrah pada bulan Ramadan. Haji yang sekali seumur hidup, itu haji yang kita laksanakan dalam sekali seumur hidup. Haji pada tiap hari, berzikir selepas subuh sampai terbit matahari, berakhir waktu tahrim, baru kita akhiri dengan sembahyang dua rakaat. Jadi kita tidak bersalaman. Kalau kita ada bersalaman, kata syaitan, balik ya lagi. Jadi kita sembahyang bohong saja. Jadi setan maunya kita lambat bersalaman balik. Sallallahu alaihi wasallam. Setan lambat dan ini nak pergi office ni udah balik saja lagi. Balik kita. Jadi maka waktu untuk kita bersalaman kita gunakan untuk kita sembahyang dua rakaat duha. Masing-masing saja tidak berjamaah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana atina fi dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak Ustaz.
Jadi karena masjid tak jemput makan, saya tak jemput makan sebagai wakil tuan. Ke restoran masing-masing lah.